Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabiul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam amma ba'du la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga bisa kembali ngaji kitab Hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila qadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatiha. Sumpah ila khamratil imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. Al-Fatiha. Ya Ben Amin. Sumpah ila khamratil imam al-Hafidh Abi Muhammad Abdillah Sa'd ibn Sa'id ibn Abi Jamrah al-Azadi Al-Andalusi. Al-Fatiha. Fasumma ila jami'i mu'allibil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami'i man ajazana ila al-muntaha syai'un lillahi lahumul Fatiha. Tumbaila khamratina abayina wa mahatina wa istadhan datukina wa usulina wa kurina wa limani cittamana hauna bisababihil Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahtafu. Bahasa Jawanya nyamberi. Tahtafu akan mengait tahtafu duri tersebut akan mengait ya, bahasa Jawanya nyamberi annasa manusia bi'amalihim sesuai amal mereka
faminhum di antara mereka man ada orang terima kira ini alaman ini kan tidak 16 alapan 16 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mungkin ini faminhum di antara mereka man ada orang yubaku yang dikoyak-koyak bi amalihim bi amalihi sebab amalnya wa minhum di antara mereka man ada orang yukhardalu yang dipotong-potong summa lalu yanju mereka selamat melewati sirat hatta hingga idza ketika aradallahu arada menghendaki siapa Allah rahmata untuk memberi rahmat man bagi orang arada yang dikehendaki min ahlin nari dari ahli neraka amarallahu amara memerintahkan siapa Allah Allah al-malaikata kepada para malaikat yang jenengan tidak terjemah itu kan dari atas fa tahtofu tahtofu itu anasa di amalihim mendorbitia. Nih, itu donya jangan lagi. Nah, ketik. Amarallahu memerintahkan siapa Allah al-malaikata kepada para malaikat ayyukhriju untuk mengeluarkan man siapa saja kana yang pernah yang budu menyembah Allah kepada Allah
Fayukhrijunahum, maka para malaikat mengeluarkan hum mereka. Fayarifunahum, dan mereka dikenali biasaris sujudi, biasari dari bekas as-sujudi sujud. Waharrama, dan telah mengharamkan siapa Allahu Allah alan nari, pada neraka. Itu yang terjemah harusnya enggak sambungin bisa itu ala ain lam lam terus ya sambungnya ke spasi annar. Wa harrama, dan telah mengharamkan siapa Allah Allah alan nari, kepada neraka. Ai an takula, an untuk takula memakan. Jadi kalau makna ruwatan makan, maksudnya membakar. Anda pula untuk memakan atau membakar asaros sujudi, bekas sujud. Bayah rujuna, maka mereka dikeluarkan minan nari, dari neraka. Jadi di dalam paragraf ini Nabi menjelaskan bahwa nanti kita akan diselamatkan. Kondisi yang sudah seperti itu, kita diselamatkan karena di dalam kening kita ada bekas sujud min asaris sujud, ya. Sebagaimana firman-Nya Allah itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hum asyidda walal kufar, ruhamahu bainahum tarohum rukaan sujada. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, simahum min asaris sujud, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi fi wujuhihim ini di wajah. Kalau wajah itu kan depan, bagian depan ada bekas sujud. Nah, kayak pasokan ada bekas sujud. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin dapat bekas sujud, sholat tiap bulan 40 hari 40 malam berturut-turut tidak pernah putus, nanti insyaallah hari ke-41-nya itu sini mulai muncul dua titik hitam. Ini tanda min asaris sujud. Cuman saya kalau sudah waktunya min asaris sujud, terus gak usah masuk biar gak dapat stempel sini. Nah, kayak bahasa ini itu isinya keluar min asaris sujud, apa saja juga. Jadi nanti yang bisa menyelamatkan kita gak dibakar, gak dimakan api neraka, ya, adalah bekas sujud kita. Fakulu, dan setiap fakulu bini Adam, dan setiap anak Adam. Takulu, akan dimakan anak panaru api, yes. Setiap anak Adam akan dimakan api. Illa, kecuali asar sujudi, yang memiliki bekas sujud. Maka jenengan kalau bepergian kemana saja di tempat jauh, usahakan mampir masjid musola kalau ada. Nah, sholat dua rakaat di situ supaya kita juga membekas sujud kita, dan tempat itu, tanah di situ
nanti menjadi saksi kita ketika di akhirat kita juga pernah sujud. Fayakhrujuna, maka mereka dikeluarkan minan nari, dari api neraka. Qadim tahashu, qad sudah imtahashu hangus. Fayusobu, maka disiramkan alaihim kepada mereka ma'ul hayati, air kehidupan. Halaman 16, paragraf pertama, baris kedua dari bawah. Bayang butuna, kemudian tumbuh kama seperti tambutu tumbuhnya al-khibbatu, benih fi hamili, dari arus aliran as-syaili, sungai. Suma, kemudian yafruhu, selesai sudah Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terjemah Allahnya harusnya kan spasi, yaitu dengan spasi, jadi Allah spasi subhanahu wa ta'ala. Kalau yang di ini yang enggak terjemah, sudah benar ya, yang enggak terjemah. Minal qadai, dalam memutuskan perkara. Bainal ibadi, di antara al-ibadi, para hamba. Waya beko, hanya tersisa rojulun, seorang, baik laki-laki perempuan bisa sebut rojul. Waya beko, hanya tersisa rojulun, seorang baina, di antara al-jannati, surga, wan-nari, dan neraka. Wahuwa, dia adalah akhiru, orang terakhir, ahli nari, penduduk neraka. Tuhulan, yang masuk al-jannata, ke surga. Mukbilan, dengan menghadapkan biwajihi, wajahnya, kibala, ke arah an-nari, neraka. Fayakulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi, duhai Tuhan, atau ya Rabbi, sekarang sudah lazim terjemahnya ya, ya Rabbi, ya Tuhan, isrif, palingkanlah wajhi, wajahku, anin nari, dari neraka. Bayakulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi, ya Tuhan, qad khashabani,
Kot sungguh kau syabani meracuniku. Apa ririku ha anginnya? Wa akhroqoni dan membakarku. Zakauha baranya. Fayaqulu kemudian Allah berfirman, hal apakah asyaita, asyaita seandainya, in bila fu'ila aku lakukan, dhalika hal itu, bika kepadamu, antas ala kamu akan meminta kepadaku, ghairu dzalika selain dari perkara itu atau selain dari itu, dzalik ghairu dzalik. Fayaqulu dia menjawab, la tidak, wa izzatika demi kemuliaanmu. Fayuti maka telah memberikan Allah, Allah Azza wa Jalla, ma apa yang yasya'u telah disepakati, min dari ahdin janji, wa misakin dan persetujuan, fayasrifu kemudian memalingkan siapa Allah, Allah wajahahu wajahnya, anin nari dari neraka. Jadi nanti tinggal tersisa sedikit ya, tinggal satu orang ya, yang berdiri di antara surga dan neraka. Ini dikisahkan di hadis yang lain, ketika melihat ke surga dia nangis karena melihat keindahan dan kenikmatan, kenikmatan surga yang luar biasa. Ketika melihat ke kiri, ke neraka, dia juga nangis karena melihat sengsaranya orang disiksa di neraka. Nah, siapa kira-kira orang yang dimaksud oleh Nabi yang gak masuk surga, yang belum masuk neraka? Ini sebenarnya persis dengan apa yang saya kerjakan setiap hari. Saya sering ngomong dengan teman-teman saya, kita ini kalau sampai mati belum tobat kepada Allah, nanti kita gak masuk surga juga gak masuk neraka. Jadi begini, seperti saya, ini tukang gambar gedung, katakanlah tukang gambar gedung. Terus jenengan itu kontraktor, saya kasih ini gedung ini gambarnya. Nah, pemerintah itu kan memberikan kepada orang yang ahlinya. Seperti saya gambar gedung, nah, kemudian selesai, gambarannya selesai. Setelah itu ditenderkan lagi kepada orang-orang yang bisa membangun gedung itu sesuai gambarnya. Terus dibangunlah. Terus ada orang ketiga namanya pengawas, itu yang ngawasi orang bangun. Orang yang gambar sudah gambar sesuai dengan keilmuannya, ya, sesuai dengan segala kalanya sudah di apa, diteliti ini tanahnya seperti ini, bangunan berarti boleh tingginya maksimal paling tinggi sekian meter. Itu sudah dari ilmunya, ilmu sipil sudah dipenuhi semuanya. Kemudian kontraktornya ngomong sama pengawas, pengawas, kan pengen oleh duit gak? Ya pengen bos,
naik gambar buku kopi atau kelompok. Ini ya, ini no gambar ini kan semennya yang tulis 10 sak selup ini. Ya apa tulis 10 ewani. Ya kan tulis semen Gresik 10. Tetap 10 tapi bangsa Gresik piane sing regane lebih murah. Oke. Jangan nyebut merek, nanti didatangi sama yang punya. Bupati kan diri nyebut merek didatangi sama Pak Kri. Oke. Jadi contohnya di gambar itu harusnya semennya Gresik, tapi pengawas sama pelaksana tadi ngomong wis bahasa Gresik, pokoknya sing penting 10 tulisane. Kok urusan gambare semen Gresik, kok sisa-sisa karung yang kemarin kan masih ada, kita foto bersama. Nah, kita tunjukkan begini bahwa ini menggunakan produk semen Gresik. Jadi orang-orang yang macamnya itu nanti itu yang membangun jembatan dari surga ke neraka di tengah-tengah tapi putus. Karena tukang gambarnya gak mau tanggung jawab. Jadi saya gak tanggung jawab enggak, kalau saya dulu jangan gambar sesuai dengan keilmuan. Oke, gambar sesuai dengan standarnya, sama dengan standarnya sudah saya sebutkan. Oke, dalam detail engineering desainnya itu bahannya harus ini, besinya harus SNI. Urusan itu dibangun pakai besi baji, ya, urusan pelaksana sama pengawas. Nah, pelaksana sama pengawas ini yang gantung di pintu neraka, saya gantung di pintu surga. Kalau mereka belum selesai urusannya, maka nanti saya gak bisa masuk. Sama ketika nanti jenengan itu korban sapi untuk 10 orang. Nah, ini 10 orang kan, yang satu ini masih berperkara, belum selesai. Ya sapinya diberhentikan di antara pintu surga dan pintu neraka. Loh kok saya gak berangkat-berangkat, kamu kan rombongan. Rombongan ada yang dicekal ini sama malaikat. Itu namanya kambing kok gak bisa berangkat dunia, ya, kambing tapi sendirian. Lebih enak mana, korban sendirian apa rombongan? Nanti kalau rombongan, ya sama dengan kisahkan di sini. Kalau dalam satu rombongan ada yang dicekal malaikat karena perkaranya dia belum selesai, maka yang rombongan gak bisa jalan. Jenengan yang punya istri ini kira-kira istrinya dibonceng orang lain cemburu gak? Di dunia ini cemburu loh, bapak-bapak ini cemburu loh. Tapi kenapa ketika Idul Kurban kok istrinya ditundukkan rombongan beleh kambing bersama sapi itu 7 orang, istrinya jenengan ada di situ? Coba nanti dimaksa terus istrinya jenengan digonceng orang-orang naik itu, cemburu gak dimaksa? Ini kan masuk akal. Walaupun ibadah harus berilmu, gunakan beragama itu harus dengan ilmu. Kalau di dunia saja kita cemburu, maka jangan ditunutkan istri kita rombongan korban sapi untuk 7 orang. Ya, beli 2 lah, beli 1 untuk sekeluarga, nanti rombongan 1 keluarga. Oke. Nanti gara-gara rombongan istri kita itu ada yang dicekal malaikat, kita nunggu istri kita di surga lama gak datang-datang. Jadi ini gambarannya seperti itu. Makanya yang punya profesi pemborong, pelaksana, ya pengawas, jangan sampai seperti itu. Ini dijelaskan Nabi, nanti akan menggantung diri ya, di antara surga neraka. Maka tukang insinyur-insinyur itu bangun jembatan. Sini rokok bangun jembatan, ya sih di surga bangun jembatan. Dengan maksud supaya nanti temannya di surga itu bisa mengunjungi temannya di neraka, yang di neraka juga bisa mengunjungi temannya di surga lewat jembatan itu. Tapi ternyata di hadis ini di tengah diputus, gak bisa. Kita lanjutkan faedah akbala. Wa idza faida, ketika akbala telah dihadapkan. Faida ketika akbala bihi telah dihadapkannya. Okay, bihi kembali pada si rojul. Ala jannati, ke surga. Ro'a, dia melihat. Bahjataha, keindahan surga. Nah itu orang yang buat jembatan tadi melihat keindahan surga.
Sakata dia diam tertegun. Masya Allah, sesuai apa yang dikehendaki Allah. Sesuai apa syaa yang dikehendaki Allah. Allah ayyasuta agar diam, ayyasuta agar dia diam. Suma lalu kola dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, atau ya Tuhan, qaddini, dahulukan aku. Padahal tadi janjinya pertama dengan Tuhannya, dia tidak akan minta apa-apa setelah dipanggilkan dari api neraka. Tadi kan panasnya gak kuat, anginnya neraka meracuni dia. Ditanya Allah, kalau aku penuhi apa yang kamu minta, kamu gak akan minta apa-apa lagi. Ya, kalau bahasa kita kan begitu. Katanya dia lah, ya Rob, tidak, wahai Tuhan. Nah, setelah dipalingkan, ternyata dia melihat temannya yang ada di surga. Setelah melihat temannya di surga, dia mengatakan, ya Robbi, wahai Tuhan, qaddimni, dahulukan aku. Inda babil jannati, inda ke babil jannati, pintu surga. Fayaqulu, kemudian berfirman, fayaqulullah azza wa jalla, kemudian berfirman Allah azza wa jalla, lahu, kepadanya, alaisa, tidakkah qad ataita al-uhuda, alaisa tidakkah qad telah ataita engkau tepati al-uhuda janji, wal mitsaqa dan kesepakatan. Allah bahwa tidak akan tas'ala meminta ghoiro selain alladhi yang kunta engkau sa'alta sebutkan atau engkau pinta. Allah mengingatkan, tidakkah kamu telah berjanji untuk menepati janji dan kesepakatan, tidak akan meminta selain yang pernah kau minta. Fayaqulu, maka dia menjawab, ya Rob, wahai Tuhan, la akunu, aku tidak ingin asko menjadi yang paling celaka, kholkika makhlukmu. Kalau diterjemahkanlah, aku lu asko kholkika, aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling celaka. Fayaqulu, maka bertanya Allah, fama asaita, maka
asaita, semoga saja kamu in utita, in bila utita aku memberimu zalika hal itu Allah tidak akan tas'ala kamu meminta ghairahu perkara lainnya Bayakulu dia menjawab Ya Rabbi wahai Tuhan lah tidak wa izzatika demi kemuliaanmu la as'alu tidak akan la tidak akan as'alu aku minta ghairu dzalika perkara lainnya Bayuti maka memberi siapa Rabbahu Tuhannya ma apa saha yang dikehendaki min ahdin dari perjanjian wa misakin dan kesepakatan Fayuqaddimuhu kemudian dia didekatkan ila babil jannati ke pintu surga jadi nanti di akhirat pun masih ada orang yang merengek-rengek yang mungkin kita juga akan seperti ini Ya Allah, maksudnya dengan tego ningali kula niki sapa kedunya sampe akhirat. Kula kang boten pingin dadi hambane panjenengan sing sora ten akhirat. Demi keagunganmu, kemuliaanmu, mbok yo njenengan batasaken kula saged ceket-ceket mendekati pintu surga. Dari Allah lah, memang jadi janji sekalian lu mana namanya manusia sampai di akhirat pun akan seperti itu. Baiklah ketika balawo telah sampai, baiklah ketika balawo telah sampai, babah di pintu surga. Faro'ai dia melihat Zahrotaha keindahannya Wama dan segala sesuatu Fiha yang ada di dalam surga Minan nadroti dari kemilau Mindari Minan nadroti dari kemilau Wasururi dan kegembiraan cemlorot kemilaunya Minan surga senang-senang Fasa kata maka dia diam tertegun Masya Allah apa yang dikehendaki Allah An untuk yaskuta membuat dia diam
Fayaqulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, adkhilni, masukkanlah aku al-jannata, ke surga. Fayaqulu, lalu berfirman siapa Allah, Allah Azza wa Jalla, waihaka, waihaka, celaka kamu. Bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia, sialan kamu. Bahasa Arabnya jadi bisuk nih. Kita dulu ngaji kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan sering mengucapkan waihaka, waihaka pada muridnya tadi. Jadi kalau lebih halus ya diterjemahkan waihaka, celaka kamu. Nah jadi bahasanya harus terang-terangan, terang-terangan ya. Simboknya titik-titik itu. Ya. Jadi yang Jakarta ya sialan lu. Waihaka, sialan kamu ini, ge. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Kadang menerjemah itu enggak berani jujur lo, ya. Nah, saya kadang kalau jujur-jujur nanti diprotes orang. Padahal ya harusnya begitu. Ma apa aghdaraka, ma apa aghdaraka, yang membuatmu menipu alaisa, bukankah kau telah aktaita, menepati al-uhuda, janji, wal-misaqa, dan kesepakatan. Allah untuk tidak tas'ala, meminta ghoiro, perkara lain, alladhi, yang a'tita, kalau ini a'ti, u'tita, alladhi, yang u'tita, telah aku berikan padamu, fayaqulu, maka dia menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhan, lah janganlah taj'alni, engkau jadikan aku asyqa, orang yang paling celaka, khalqika, makhlukmu. Fayadhakullahu,
Fayat haku maka tertawalah siapa Allahu Allah, maka Allah Azza wa Jalla tertawa. Fayat haku maka tertawalah siapa Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla tertawa. Minhu kepadanya, tsumma lalu ya'zanu mengizinkan lahu dia fi dukhulil jannati, fi untuk dukhulil jannati masuk surga. Fayaqulu kemudian Allah berfirman, tamanna berharaplah kamu, atau bayangkanlah, tamanna berharaplah kamu, sing dimaksud diwis bayangno dhewe. Fayatamanna lalu dia membayangkan, hatta sampai idza ketika inqata'a habislah umniyatuhu apa yang dibayangkan atau diharapkan dari khayalannya, qala berfirman siapa Allahu Allah Azza wa Jalla, zid tambahlah min kada wa kada, dari ini dan dari ini, ya, min dari kada wa kada. Akbala beginilah, yudhakiruhu mengingatkan dia, siapa Rabbuhu Tuhannya, hatta hingga idza ketika intahat telah habis bihi dia al-amaniyu yang dibayangkan, qala berfirman Allah, laka untukmu zalika ini, ini untukmu, ya. Wa misluhu dan yang serupa, ma'ahu dengannya, wa an Abi Sa'id dan dari Abi Sa'id, ini aku sami'tuhu mendengar dia, sami'tuhu mendengar dia, yaqulu berkata, laka dzalika, laka untukmu dzalika ini, ya untukmu ini. Wa asyratu dan 10 amsalihi yang serupa dengannya. Oke, ini kisah nanti di akhirat, tetapi ini belum masuk ke akhirat, masih di mahsyar.
Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Belum saya lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, gih, monggo. Tadi yang diceritakan masalah korban itu lebih baik sendiri ya. Tanda-tanda gitu. Jadi kalau melihat beberapa kisah di hadis, jadi binatang kurban itu kan nanti menjadi tunggangan kita ketika di mahsyar. Kita mau menghadapi ujian, kita kan mau mempresentasikan, memaparkan kehidupan kita sejak lahir sampai meninggal. Ketika kita korbannya kambing, maka kambing itu akan muncul di hadapan kita dan mengatakan, akulah dulu korbanmu dan sekarang silahkan kamu naik ke punggungku, akan aku antar kemana. Nah, tidaklah, gak pernah korban sendirian, korbannya rombongan terus. Ketika korbannya rombongan, karena itu 7 orang, ya makanya ya nunggu 7 orang itu tadi baru diantar. Jadi kalau 7 orang terus jenengan tidak ada di rombongan itu, yang ada istri. Terus istri berangkat, jenengan masih nunggu rombongan yang lain. Lupa bujuku di gonceng wong iko ya. Nang dunyo ya oleh. Jadi beberapa ulama itu berpendapat begini. Saya setuju dengan pendapatnya. Kalau bisa ya korban itu sendirian atau paling tidak satu keluarga. Oke. Karena nanti akan muncul di hadapan kita ketika kita di mahsyar menjadi tunggangan kita. Oke. Kalau tunggangan kita dengan keluarga berbeda, ya maka akan berbeda juga. Saran dari ulama memang ya sendiri-sendiri. Artinya begini, ini sudut pandangnya begini. Kalau di medsos, ustadz-ustadz itu kan mengatakan korban satu kambing untuk satu keluarga. Nah, aku terus berpikirnya madhabnya Syafi'i itu kalau mau korban hari ini satu kambing untuk keluarga itu atas nama bapaknya. Berarti yang sudah korban adalah bapaknya. Besok satu keluarga ibunya. Berarti yang sudah korban adalah ibunya. Karena ini sunnah muakkadah. Besok anaknya. Nah, ini untuk satu keluarga, berarti korban anaknya. Artinya korban satu kambing yang pertama untuk bapaknya tidak menggugurkan istrinya, anak-anaknya yang lain. Oke. Tapi di media sosial kan banyak ustadz yang mengatakan bahwa korban satu kambing untuk satu keluarga wis gugur. Yang gugur kan bapaknya, yang lain belum gugur. Makanya kalau mau didudukan ya niatnya bapaknya dan keluarganya, kemudian ibu dan keluarganya, anak dan keluarganya, anak berikutnya dan sampai seterusnya. Oke, jadi itu kalau dilihat dari sudut pandang hukum fikih kurban dari mazhab Syafi'i. Saya sepakat kalau mazhabnya Syafi'i bukan karena kita Syafi'i. Ya kalau satu keluarga satu kambing, ya. Dan nanti yang lain-lain kan tidak pernah kurban. Makanya diselesaikan dulu bapaknya, ibunya, anaknya, anaknya dan seterusnya sampai mungkin kalau di rumah ada cucu ya cucunya. Oke, jadi itu pengertian di fikih kurban. Prakteknya di sana ya jangan sampai kita apa riroh alias cemburu itu muncul di akhirat. Kita nggak bisa merebut istri kita yang digonceng orang karena sudah saling sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Oke. Jadi saran dari ulama fikih korbannya sendiri-sendiri. Jadi niatnya bapaknya tahun ini, besoknya ibunya, besoknya anaknya dan seterusnya. Oke. Karena korban yang pertama tidak menggugurkan kewajiban yang lainnya. Oke, monggo mungkin yang lain. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi
Bakrin, ya. An Abi Bakrin Siddiqi. Hadis diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Annahu, bahwa dia Abu Bakar Siddiq, qala, berkata atau matur, ya, li Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimni, ajarilah aku. Bahasa Jawanya ya, panjenengan ucali kula. Alimni, ajarilah aku doaan, satu doa atau sebuah doa. Aku bihi, aku yang bisa aku panjatkan bihi doa itu. Fi sholati, dalam sholatku. Qala, menjawab Nabi. Kul, bacalah. Jadi ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta ijazah doa kepada Nabi. Terus Nabi mengijazahi doa kepada Abu Bakar Siddiq. Lafadznya atau redaksinya, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya dzalamtu, aku mendzalimi nafsi, diriku, zulman, dengan kezaliman, kasiron, yang amat banyak, wala yaghfirud dzunuba, wala, dan tidak ada yaghfiru, yang mengampuni, al-dhunuba, dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau, faghfirli, maka ampunilah aku. Kita ulangi, Allahumma, ya Allah, ini sungguh dzalamtu, aku mendzalimi nafsi, diriku, zulman, dengan kezaliman, kasiron, yang amat banyak, wala, dan tidak ada yaghfiru, yang mengampuni, al-dhunuba, dosa-dosa, illa, kecuali anta, engkau,
Faghfirli maka ampunilah aku maghfiratan dengan pengampunan min indika, min indika di sisimu. Warhamni dan belas kasihani aku, atau bisa rahmati aku. Ya, maksudnya ini ya belas kasihani. Warhamni dan belas kasihani aku. Innaka sesungguhnya anta engkau. Innaka sesungguhnya. Anta engkau, antal ghafuru, engkau maha pengampun. Ar-Rahimu, maha penyayang. Jadi doa ini yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dibaca tasyahud akhir sebelum salam. Nah, bisa menambahkan ini, Allahumma inni dzalaltu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil masyikid dajjal. Allahumma inna a'udzubika min fitnatil mahyai wa fitnatil qabri wa min fitnatil masyikid dajjal. Ini doa yang diijazahkan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita lanjutkan berikutnya. An Ibn Abbas, hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abbas dan Ibnu Abbas, ya, Bapak Abbas. Anna bahwa rafa'a mengeraskan as-sauti suara. Anna bahwa rafa'a mengeraskan as-sauti suara bidzikri ketika zikir. Khina ketika yang sorifu selesai. Siapa annasu orang-orang minal maktubati dari al-maktubati sholat wajib atau sholat lima waktu. Karena sudah ada ala pada ahdi nabiyyi, ahdi zaman an-nabiyyi nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kan kadang-kadang sekarang jadi perdebatan orang sekarang. Dikir kok banter-banter, kok menengahi mari sholat seneng. Terus akhirnya ada komplain, itu modelnya dari wong itu, mari sholat dikirim banter. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Muhammadiyah kan juga. Nah, jadi kenapa zikir ini sejak zaman Nabi sudah ada zikir keras, okay. Bahkan Sayyidina Umar itu kalau zikir tambah keras lagi. Isa masjid kerumun kabeh. Di zaman Nabi
zikir keras itu tujuannya supaya orang-orang yang ada di majelis itu terbiasa mendengarkan zikir itu, sehingga orang yang belum bisa zikir dan bacanya zikir wirid, dia bisa membaca lama-lama kan hafal. Wong yang dekat Nabi aja zikir sirri begini aja, ya nggak pinter-pinter. Makanya yang dipilih oleh ulama-ulama kita, ya ulama Nahdliyin itu memang zikir keras supaya hati kita ini gak gampang lupa, kok dibuat tenor ya gak apa-apa, apalagi gak dikeraskan, cuman diam, siri gitu ya. Ya kalau mau mengambil pilihan siri ya monggo, ya juga ada dasarnya, dalilnya juga ada kalau siri. Memang di zaman Nabi tujuan mengeraskan zikir itu orang-orang yang di sekitarnya yang belum hafal zikir-zikir supaya hafal. Oh, kita aja akan pikirnya bukan tersebelah itu dulu ya, pendukiklu. Bagaimana kalau pikirnya siri? Subhanallah, ya tambah turu. Ya, jadi ini dasarnya kalau mau pikir keras. Pikir keras dengan speaker pun juga ini dasarnya juga bisa. Supaya orang sekampung itu apa? Dulu belum populer zikir ya, karena pandemi terus diijazahkan doanya Ahlul Bait yang dari Mbah Hasyim Asy'ari, li khomsatun utwi biha arrol wabail khatimah. Sekarang siapapun bisa karena di mana-mana di speaker itu ada. Akhirnya orang satu kampung gak pernah belajar begini, akhirnya bisa dengan sendirinya. Itu tujuannya zikir keras. Coba kalau dulu wis diwaca alon-alon eren nang masjid, cukup satu mesti biha arwah wa il khatimah. Ya enggak apa-apa sama orang kampung. Jadi itulah tujuannya zikir keras. Kita lanjutkan satu hadis lagi. An Abdullah bin Umar, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Yaqulu, dia berkata, samitu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, kullukum, setiap kalian, ra'in, adalah pemimpin. Kalau makna lugatnya adalah pengembala. Oke, ini maksudnya adalah ra'in, pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, nanti kalau musim kampanye hadis ini biasanya banyak muncul. Hadis ini banyak muncul nanti tadi. Kullukum, setiap kalian ra'in adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau saya dimintai LPG, an ro'iyatihi, an tentang ro'iyatihi, kepemimpinannya. Imam ini ya bisa dan yang terjemahkan presiden, gubernur, bupati ke bawah. Yang dimaksud al-imamu, seorang imam atau pemimpin, ra'in, dia adalah pemimpin. Wa mas'ulun, dan akan dimintai pertanggungjawabannya.
an ro'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ini kurang ini wa rajul ra'in bi ahlihi, ya yang ini jangan tambah al-imamu, seorang imam bisa presiden, bisa raja, ro'in bisa tuh detektif, al-imamu al-imamu ro'in, al-imamu seorang imam pemimpin, ra'in adalah pemimpin, wa mas'ulun, dan akan dimintai pertanggungjawaban, an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Baru ar-rajulu. Nah, kalau jadi pemimpin, jadi lurah, bupati, gubernur, kemudian menteri, presiden, raja, akan ditanya Allah, kamu dulu ketika jadi presiden apa yang sudah kamu perbuat? Rakyatmu sudah makmur belum ketika kamu jadi presiden? Nah, ketika kamu mencalonkan presiden, hartamu masih 1 miliar. Ketika sudah jadi presiden 2 periode, ternyata hartanya 1 T. Nah, ini nanti diberitahui pertanggungjawaban oleh Allah, dari mana kamu dapat. Kalau kamu yang jadi anggota dewan terus ditanya oleh Allah, aspirasi apa yang sudah pernah kamu sampaikan di rapat dewan, undang-undang apa yang sudah pernah kamu buat untuk kesejahteraan pemilihmu, konstituante. Ya minimal kalau di desa ya, apa itu sekarang? Kalau di kota LPMK, LPMJ, ya pokoknya itu ya. Lembaga Permusyawaratan Perwakilan Desa, LPMK kalau di kota. Itu juga ditanya, apa yang sudah kamu perbuat? Apa untuk rakyatmu? Sudahkah kamu memakmurkan rakyatmu? Ya sama. Saya nanti malah banyak pertanyaannya. Mulai jadi dari RT, dari kelurahan, ya, sampai ke kementerian ditanya, apa yang sudah kamu perbuat? Ya saya bilang saya sudah menghubungkan orang Indonesia antar pulau. Saya buatkan itu pelabuhan, juga saya buatkan bandara. Dulu ke Bawean itu masih butuh sehari semalam, sekarang 30 menit nyampe asal mau bayar, gitu. Nah itu saya nanti saya ditanya itu orang-orang Bawean sekarang pulang ke Bawean ke Koro cukup sehari bisa PP, pagi berangkat sore bisa pulang. Kalau dulu kan nginep dulu 1 minggu baru 3 kali. Kapal cepat kan 3 kali, sekarang udah setiap hari naik kapal kecil itu, kapal perintis ya. Terus pelabuhannya dulu ya sudah saya buatkan. Nah ini pertanggung jawabannya ya seperti itu secara ilmu ya, diminta pertanggung jawaban. Ilmu untuk apa? Kekangean itu dulu nyebrang, sekarang tidak ada ya, banyak sekali. Nah makanya ini seorang pemimpin akan diminta pertanggung jawaban banyak sekali.
ya, kalau presiden ya luar biasa, mulai sampai kernik-kernik. Tapi Pak Jokowi ya jawabnya, sudah saya kasih BLT semua, orang-orang itu satu bulan dapat 300-an, ada 600-an. Kebagian kakek gak? Wah, alam, itu juga si RT, RW ini masing-masing kali kami itu oleh tempat desa. Terus ditampilkan sama malaikat roket katik. Lalu itu omanya gemedong, sepeda motornya ninja oleh BLT. Kata panitia, nah, tapi dia kan rela di stiker, ya Allah, kan, gitu. Di stiker PKH, warna ini dari Kementerian Sosial, kalau warna ini dari gubernur, warna ini dari bupati, itu ada tiga stiker nempel. Jadi dimintai pertanggungjawaban. War rojulu, seorang laki-laki, maksudnya suami, ini rojul ini. Rohin adalah pemimpin fi ahlihi, dalam keluarganya. Wahua, dia mas'ulun akan dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatihi, dari kepemimpinannya. Bapak, nanti seorang bapak ditanya, kamu jadi suami, bagaimana istrimu? Sudah kamu kasih uang belanja cukup? Cukup. Jadi ya, ini diminta pertanggungjawaban, penjelasan artisnya begitu. Anakmu sudah kamu kasih pendidikan yang baik? Sudah. Sudah kamu nafkahi semuanya? Sudah. Oke, kebutuhan dasarnya sudah kamu penuhi? Sudah. Habis itu anak istrinya dihadapkan di dia dan ditanya oleh Allah, apa yang diomongkan bapakmu itu benar, nak? Ya betul. Apa yang diomongkan suami betul? Ya betul, tapi 50% betulnya. Kadang-kadang bronjo yang minta saya itu, nah, bayar listrik, kadang-kadang pulau gusti. Ya. Apalagi istrinya lebih dari satu, wah, nanti perdebatannya panjang. Batman Paris gak ngatasi. Tanya ini ya gak adil gusti. Kalau saya begini, saya begini. Terus saya ngomong, lah menurut saya sudah adil begitu. Oke. Terus ditanya, pokoknya panjang lebar, kita sebagai rojul, suami harus mempersiapkan diri digugat sama istri-istri, karena Allah sudah menurunkan surat Al-Mujadilah, itu perempuan-perempuan yang menggugat. Oke. Baca itu di surat Al-Mujadilah itu, nanti perempuan-perempuan akan menggugat ya. Sekarang di dunia saja PA, pengadilan agama itu rumah. Saya pernah survei, ternyata penggugat 70% itu wanita, bukan laki-laki. Berarti benar yang diceritakan Allah di dalam surat Al-Mujadilah, nanti perempuan-perempuan akan menggugat ini. Ternyata perempuan-perempuan yang sudah mapan malah yang menggugat cerai para suaminya. Kemudian wal mar'atu, dan seorang perempuan, maksudnya istri, ro'iyatun, adalah pemimpin fi baiti, dalam rumah zaujiha, suaminya, pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun, dan akan dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatiha, tentang kepemimpinannya. Istrinya ditanya, seorang istri, kamu kan menjadi pemimpin di rumah suamimu. Sudahkah anak-anakmu kamu rawat dengan baik? Sudahkah kamu kalau keluar rumah pamit suamimu? Tidak pamit gusti, tapi WA aja saya kalau keluar. Kalau pamit mesti gak diizini. Start WA, kalau boleh ya ke jam acara. Kesuwen. Nah, terus bojomu dibalas gak? Boten namun diwocotok. Nah, ini mungkin nanti ya ditanyakan begitu, orang istri ditanya, istri, kamu dikasih uang belanja, sudah kamu belanjakan sesuai porsinya pada ya gusti, kue masak itu senengannya si kok masak senengannya cangkemmu ya, apa cangkemnya bojomu? Lo ini ditanya, ini sarannya dijelaskan begitu, sampai masaknya itu senengannya si klambi itu nanti juga ditanyakan.
wis roh bojomu gak ngerti masak nang ngono wae. Istrinya jawab, "Lah nopo blonjone 20.000 dalem mangan enak." Jadi masak itu nanti juga akan ditanyakan oleh Allah. Bojoku gak seneng pedes kok pedesi ae. Nggih, kersane bumbune mboten kata-kata tak pedesi mawon. Cek ngoweh-ngoweh, lek bumbu lengkap mboten cukup Gusti. Blonjone 20.000 sedina sanggebrake iki. Jadi seorang istri dimintai pertanggungjawaban, nggih, mulai masak itu dimintai, merawat anak dimintai. Terus ditanya sama Allah, "Wahai istri, apakah rumah suamimu kamu sapu? Kamu pel lantainya? Kamu beri wangi-wangian?" Nah, kalau dijawab iya, "Boten disapu, Gusti. Nyuwun penyedot debu teng kula kata nyapu deh." Gawe alat kalih remote nyuwun. Jadi ibu-ibu pun diminta pertanggungjawaban, ya. Tentang anaknya sekolah ya ibu-ibu, semuanya ibu-ibu. Wal khatimu dan seorang pembantu atau karyawan ini, bisa karyawan bisa khatim karena dulu belum banyak industri. Wal khatimu dan seorang pembantu ro'in adalah pemimpin. Fi mali dalam harta sayyidihi majikannya, ya, atau tuannya. Wa mas'ulun dan akan dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatihi tentang ro'iyatihi kepemimpinannya. Para pembantu-pembantu itu nanti dikumpulkan di belakang kita yang punya pembantu. Saya kan bongkar pasang pembantu dari masalah anak kecil. Tanya, kamu pembantu ketika berada di rumahnya tuanmu ini, bagaimana pertanggungjawabannya? Oh ya sudah, ya Allah, anak-anaknya sudah saya kasih makan banyak, makannya habis banyak. Terus tuannya mengatakan, "Enggak ya Gusti, dulu beras saya habis, saya pikir anak-anak saya makannya lahap, ya saya tuh bulan habis 15 kilo. Ternyata beras saya dijual ke toko sebelah saya." Itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau saya lagi pulang rumah, dibelikan jajan, ditaruh di kulkas full, penuh. Tapi ketika saya sama istri saya pergi, jajannya dimakan sendiri. Ini fakta saya ceritakan ke jenengan. Jadi nanti dia seperti itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah di akhirat di hadapan saya. Dulu dia Gusti menyampaikan ke saya, anak saya ulang tahun, dipesankan nasi kuning untuk 50 orang temannya satu kelas, minta dana saya sekian. Ternyata cuma diberikan kumpul satu bungkus dikasihkan temannya. Loh iya, saya ngalami begitu. Bu, ini nanti anak-anak ulang tahun bersama teman-temannya, kasihkan dipesankan berapa nasi kuning kotaan. Satu temannya satu kelasnya 50, kasih semua 50. Ya, dulu budgetnya masih 5.000 kali 50. Enggak taunya temannya ngomong, ibunya temannya, ternyata cuma dibeliin kerupuk kopi itu satu-satu, padahal itu kerupuk kopi waktu itu gak ada 500 harganya. Oke. Tahun 2006 itu masih harga berapa. Nah itu juga diminta pertanggungjawaban. Terus anaknya mengadu, "Dulu ketika orang tua saya gak ada Gusti, saya di rumah dijiwiti aja sama pembantu saya." Jadi saya juga masa kecil saya ditinggal ibu bapak saya pergi, rewel ini dijiwit sampai nangis. Oleh bapak murid ngomong-ngomong awal tak jiwit mana itu ya. Biarin nanti akan saya gugat orang-orang itu di tapi kemarin sudah saya maafkan semua, jadi insya Allah tidak apa-apa. Jadi ini pertanyaannya seperti itu. Kita lanjutkan. Waqala dan berkata perawi, "Wa khasibtu, aku menduga, anqala bahwa qad telah qala bersabda Nabi,
warrojulu dan seorang laki-laki ro'in pemimpin fi mali abihi dalam harta bapaknya wa mas'ulun dan akan dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatihi tentang kepemimpinannya. Kayak saya ini kan tinggalan orang tua, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Wa kullukum dan kalian semua ro'in adalah pemimpin wa mas'ulun dan akan dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatihi tentang kepemimpinannya. Okay. Bagaimana kalau orangnya enggak menikah sampai tua lajang? Ini penjelasan di sarahnya hadis. Ya dia akan diminta pertanggungjawaban untuk diri sendiri. Kenapa kamu enggak nikah sampai tua? Itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kita semua adalah pemimpin, yang jadi kepala sekolah, ya pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya, ketua muslimat ya diminta kepemimpinan pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ketua partai, ketua-ketua semua pokoknya yang ketua akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wallahu sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunia hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna bihal istiqamah tatba'u al-karamah wa tahsyuruna bi'badika s-salihina bis-sa'adati wal-karamah fit dunya wal-akhirah. Allahumma barik lana fi'auladina wa dhuryatina wa talamidina wa la tadurrahum wa wafiqhum lita'atika wa rizukna birrahum amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrisna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.